Nilai dari integral tertentu dengan batas bawah 0, batas atas pi per 4 dari 2 sin 3x cos x dx adalah 2 sin a cos b, rumusnya adalah sin a tambah b ditambah sin a min b. Dan ini integral untuk sinnya menjadi min cos. Jadi ini kalau kita sederhanakan dulu, diubah ke bentuk lain, 0 pi per 4, 2 sin 3x cos x-nya menjadi sin jumlah, jumlahnya 4x, ditambah sin selisih, selisihnya 2x, dx. Kita integralkan, sin itu diintegralkan jadi min cos, jadi ini min 1 per 4 cos 4x min 1 per 2 cos 2x dengan batas atasnya pi per 4 dan batas bawahnya 0. Kita substitusikan dulu batas atasnya. Min 1 per 4 cos 4 kali pi per 4 berarti pi. Pi itu 180 derajat. Min setengah cos 2x. 2 kali pi per 4 berarti setengah pi. Setengah pi itu 90 derajat. Dikurangi, kita substitusikan 0-nya. Min 1 per 4 cos 0. Min setengah cos 0. Min 1 per 4 dikali cos 180 derajat itu min 1. Dikurangi setengah dari cos 90 itu 0. Dikurangi min 1 per 4 dikali cos 0. Cos 0 itu 1. Min setengah dikali cos 0. Cos 0-nya 1. Kita sederhanakan di sebelah sini. Min 1 per 4 dikali min 1 itu berarti 1 per 4. Ini 0. Min dikali min jadi plus. 1 per 4. Min ini juga kali min plus. Setengah. Kalau kita sederhanakan dan samakan penyebutnya, jadi per 4, ini 1 ditambah 1 ditambah 2. Jadi 4 per 4. Sama dengan 1.